Perdana Menteri selar tindakan pembangkang tidak sokong golongan maha kaya di siasat SPRM. KEB 2024 diharap mampu cetuskan anjakan usaha perkasa, agenda ekonomi Bumi Putra. Kadar SST 8% berkuat kuasa hari ini. Yong King Sing bidas Akmal jangan jadi seperti pembangkang. MP Bayan Baru cadang kerajaan apungkan harga beras. Johari Ghani beritahu budaya Alibaba punca Bumi Putra ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam NetStep News edisi pagi 1 Mac 2024 bersamaan 20 Syakban 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Perdana Menteri menyelar tindakan segelintir pembangkang yang didakwa tidak menyatakan sokongan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam menyiasat golongan maha kaya yang dikaitkan dengan isu rasuah. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka juga didakwa membela golongan maha kaya itu yang berdepan siasatan agensi berkenaan. Malah lebih malang lagi apabila pendakwaan dibuat pihak berkenaan bertindak menyalahkannya kerana menuduh ia kerana dendam kesumatnya. Walaupun tidak menyebut sebarang nama, Datuk Seri Anwar dipercayai merujuk kepada bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin dan isterinya Toh Puan Naimah Abdul Khalid yang menuduh Perdana Menteri menyimpan dendam lama apabila SPRM melancarkan siasatan ke atas kekayaan mereka. Daim dan Naimah masing-masing didakwa pada 29 dan 23 Januari kerana gagal mengisytiharkan harta mereka kepada SPRM. Sementara itu, tegasnya, kerajaan memberi jaminan tidak akan bertoleransi dengan mana-mana pimpinan kerajaan yang didakwa terlibat salah guna kuasa atau rasuah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menzahirkan harapan agar Kongres Ekonomi Bumi Putra KEB 2024 mampu mencetuskan anjakan terhadap usaha memperkasa dan mereformasi agenda pembangunan ekonomi Bumi Putra. Beliau juga berharap Kongres itu yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam dapat menjadi platform bagi merancang hala tuju dalam pembangunan ekonomi Bumi Putra. Beliau juga sempat meluangkan masa meninjau perjalanan KEB 2024 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa PICC Putrajaya. Menerusi kenyataannya di laman Facebook, Perdana Menteri turut meluahkan rasa kagum dengan usaha dan daya kreatif usahawan terbabit dalam membangunkan produk mereka. KEB 2024 yang dianjurkan oleh Kementerian Ekonomi serta Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah melalui Majlis Amanah Rakyat MARA diadakan bagi menetapkan hala tuju, dasar dan pendekatan baharu agenda pemerkasaan Bumi Putra. Cukai jualan dan perkhidmatan SST naik ke 8% berbanding 6% sebelum ini berkuat kuasa hari ini. Bagaimanapun, kadar baharu itu tidak merangkumi perkhidmatan untuk makanan dan minuman, telekomunikasi dan tempat letak kereta. Peningkatan kadar SST baharu ke 8% itu diumumkan dalam pembentangan bajet 2024 Oktober lalu. Ia sebahagian daripada usaha kerajaan untuk meningkatkan daya tahan keuangan negara sambil mengurangkan defisit belanjawannya. Langkah itu akan membantu kerajaan terus menjana pendapatan untuk negara. Sementara itu, keputusan pengecualian bil air dan elektrik daripada kenaikan tahun ini masih belum dimuktamadkan. Selain peningkatan kadar itu dijangka akan menambah hasil kutipan kerajaan. Susulan kenyataan Dr. Akmal Saleh semalam, Menteri Pelancongan Tiong Kin Sing membidas Ketua Pemuda UMNO itu dengan mengingatkannya agar tidak menjadi seperti pembangkang atau kumpulan ekstremis.
Katanya, itu bukan kali pertama Exco Melaka memainkan isu perkauman dan agama. Mengenai isu bak kutih yang dibangkitkan Akmal, Tiong menjelaskan ia hanyalah satu daripada 10 hidangan baharu yang termasuk dalam senarai makanan warisan negara. Jelas Tiong, sebagai seorang pemimpin muda, Akmal harus menilai dan menganalisis sebelum bercakap kepada khalayak ramai. Akmal sebelum ini menggesa Tiong dipecat berikutan beberapa isu. Sementara itu, Tiong berkata bahawa Akmal harus mencontohi pemimpin UMNO seperti Presiden Parti dan timbalannya untuk menyatukan semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Ahli Parlimen Bayan Baru memberi cadangan kepada kerajaan untuk mengapungkan harga beras bagi mengurangkan masalah kekurangan bekalan beras tempatan. Sim Zizin berkata, ia juga diyakini dapat membantu petani dan mengatasi isu kartel dalam industri beras tempatan. Katanya, penetapan harga beras pada harga artificially low akan membawa kepada masalah kekurangan bekalan dan kewujudan kartel. Sim turut memberi contoh mengenai harga ayam di mana selepas ia diapungkan, harga makanan itu kekal stabil dan dapat mengatasi masalah kekurangan dalam pasaran. Sebelum ini, wujud dakwaan kartel menjual beras tempatan dalam harga beras import dengan menukar kampit beras. Bumiputera ketinggalan dalam bidang keusahawanan disebabkan budaya Alibaba. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan telah mengagihkan kontrak atau projek yang dianggarkan bernilai 1.7 trilion kepada usahawan Bumiputera dalam tempoh 25 tahun. Bagaimanapun, beliau yang juga bekas Menteri Keuangan II berkata, konsep Alibaba itu telah menyebabkan usahawan Bumiputera mengalami kerugian berbanding ejen Bumiputera. Beliau berkata demikian di Kongres Ekonomi Bumiputera KEB 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada Khamis. Dalam pada itu, Johari berkata kerajaan perlu memiliki pangkalan data khusus bagi tujuan mencegah budaya berkenaan. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.